kami berdiri sejak tanggal 17 Agustus tahun 1999. Tepatnya tahun ini adalah masuk tahun ke-20. Indonesia pernah 4 kali mendapat juara satu dunia. 2 kali di Indonesia, 2 kali di Cungpo, yaitu yang pertama di Guangzhou dan yang sekali lagi kita main di Beijing. Visi-misi kami mendirikan barongsai adalah agar supaya anak cucu kita sehat, karena barongsai itu adalah olahraga, dan agar supaya juga melestarikan kebudayaan. Jadi tim kami telah melestarikan kebudayaan Indonesia dan mengangkat taraf hidup rakyat Indonesia. Itulah visi-misi kami mendirikan barongsai di Indonesia. Sistem latihan pengaung itu ya sebenarnya kekeluargaan ya. Jadi kita itu kalau dibanding dengan zaman dulu kan latihan barongsai itu harus keras ya kan? Tapi kan sekarang kan perubahan zaman, jadi ya kita sistem latihannya ya dengan kekeluargaan. Jadi dengan kekeluargaan ya kita nggak terlalu keras tapi tetap disiplin. Dalam barongsai Kong Haung itu menerapkan 8 budi pekerti, yang dimana yang isinya itu yang pertama adalah setia, kedua adalah benar, yang ketiga adalah ketekunan, keempat keberanian, kelima kebijaksanaan, keenam adalah ketulusan, ketujuh adalah keharmonisan, kedelapan kekeluargaan. Ya kita menerapkan 8 budi pekerti ini ya karena 8 budi pekerti ini merupakan nilai kehidupan. Jadi ya kalau kita misalkan bisa barongsai atlet-atlet kita sombong, bukan mempunyai nilai kehidupan, ya itu kita nggak mau. Makanya dari awal sejak mereka masuk, kita 8 budi pekerti ini kita udah terapkan ke mereka. Kita di Kong Haung itu tidak memandang suku, agama, dan ras. Jadi siapapun yang mau main barongsai itu cuma satu, butuh semangat dan niatnya mereka aja. Jadi nggak ada dibilang milik satu suku atau milik satu agama atau satu ras. Jadi semua agama apapun mereka boleh bermain di barongsai Kong Haung. Nah itu kerjaan juga ada dari agama Islam juga ada, Kristen ada, Katolik ada, Buddha juga ada. Jadi kita nggak bilang, oh ini milik satu agama, ini milik satu suku. Jadi semua pun juga bersatu di sini. Kita sedang berjuang lagi, yaitu agar supaya barongsai itu bisa diakui dunia, supaya bisa masuk di Olimpiade. Ya, harapan kita bahwa barongsai di Indonesia bukan hanya kita berjuang untuk di Indonesia, dan kita juga mau berjuang untuk dunia.